jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Komanda. Ayo dong harus. Di pertengahan permainan PMM PKM Sidoarjo ada Mr. David. Halo. Dari AWS ya. Team. Yang kemarin sempat bikin heboh itu transaksi burunya 750 juta. Itu. Kok duitnya banyak? Salam dulu dapat rezeki. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sendai itu? Sapu jagat ya? Iya, udah lama dipantau sama bersatuan AWS. Terus di take over udah selama 5 bulan ini ya stabil. Di SMM, kemarin di barometer juara 1-2 dan ini main di PMM. Lah hari ini PKM, lapangan Dewa 99 memasuki sesi kelima ya? Keempat atau kelima ya? Ini baru ketiga ini. Baru ketiga tempat ya? Ini. Yang tiket 1.100? Ya. Bawa yang mana? Bawa yang ini mana? Sapu Jagat. Sapu Jagat? Juara? Juara 5, masih peringkat 5. Mudah-mudahan nah, nanti kedua, ketiga, keempat bisa juara 1 ya. Om. Nah itu dia, ini dengan hasil penilaian hari ini, di mana Sapu Jagat transaksi luar biasa, pantauannya juga luar biasa, hingga senilai 750 juta, juara 1 juga bukan hal yang yang udah biasa banget lah ya kan. Betul. Hal ini kok baru juara 5? Biasa pertama gitu, buang-buang dulu, kedua, ketiga, keempat baru. Oh, ya, memang sudah karakter burung. Betul, iya. Yeah. Tapi menurut Bos David, hari ini penilaian seperti apa? Penilainya fair play, objektif, dan peserta juga non-trian, jadi bisa maksimal dalam memantau. Sukses buat PMM. Tapi ini kan PMM baru pertama kali ya berada di Jawa Timur. Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo ini kan sebetulnya di Jawa Timur sendiri kan sudah banyak gantangan yang menggunakan sistem 24. Betul, ya? Betul. Banyak SMM, SKN, SKM. PMM gak kalah. Bagus juga penilainya. Bagus. Mantap. Jurinya juga dari SMM juga. Ada kolaborasi. Kolaborasi gitu. Nanti seoptimis apa Sapu Jagat di kelas yang kelas utama kasih 650 kok. Itu. Optimisnya seperti apa nih? Semoga tambah maksimal dalam mainnya Sapu Jagat dan bisa juara 1. Optimis, yakin. Bismillah. Okay. Bos David, terima kasih banyak. Siap. Thank you. Sukses untuk tim ya. Arena 24 PMM.